Mahadva Media Indonesia, Kabupaten Cianjur, Forum RW RT Sekabupaten Bogor bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana gempa Cianjur berupa logistik, obat-obatan dan lain-lain, Jumat, tanggal 25 November tahun 2022, bersama dengan Karang Taruna Kecamatan Cisarua, Forum RW RT Sekabupaten Bogor mendatangi posko yang berada di Desa Salampat, Tegal Panjang, Kabupaten Cianjur. Adapun bantuan logistik yang didistribusikan antara lain terdiri dari bahan pangan, obat-obatan, alat kebersihan diri, dan perlengkapan anak-anak. Kami turut prihatin atas peristiwa bencana alam yang telah terjadi. Melalui program ini, kami akan berupaya cepat tanggap membantu mengurangi kesulitan yang kini sedang dialami oleh masyarakat Cianjur. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan keikhlasan dan ketabahan untuk menghadapi musibah ini, ujar Saeful Rizal saat ditemui awak media Mahadva Media Indonesia.com. Selanjutnya Bendahara Umum, Saeful Rizal berharap, semoga dengan hadirnya kami, bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kabupaten Cianjur. Dan melihat kondisi banyaknya anak-anak di posko, di hari Selasa mendatang, kita akan turun lagi ke posko untuk memberikan semangat kepada anak-anak trauma healing. Pungkasnya, Kabupaten Cianjur, Rangga Bastian, melaporkan.